kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Yeah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih.
botol kenapa berubah kecil nih. Caranya ini. Enggak, gini-gini. Ini kan ada berapa? Ada 18 hektar. 14 hektar. Nanti tahun kemarin kan sudah dimulai 8 blok. 8 blok. Tahun ini juga 8 blok. Berarti depan itu ada masjid di sini. Di depan itu ada masjid. Masjid Raya Jakarta di depan. Gede banget. Ini gambar masjidnya ada juga di sini. Hah? Kira-kira hampir 3 lah. 3 kira-kira dengan lapor ke saya kira-kira 3. Ini masjidnya. Ini tapi detailnya nanti lah, detailnya nanti kita tunjukin. Detail ini sudah ada semuanya. Karena lewat lomba. Ya. Sudah. Jadi 16 blok pada mana ini? 16 blok kita harapkan tahun ini akhir tahun. Yang pertama tentu saja prioritas itu waduk Pluit. Yang kedua yang pinggir-pinggir kali di sekitar ini ada Mukofat, ada yang Grogol, kali Grogol, kali Mukofat itu yang nanti apa mulai harus ada jalan inspeksi dan harus mulai bersih dan hijau. Masuknya ke sini karena kita punya 16 blok akhir tahun ini. Mungkin pindahnya mulai nanti pertengahan tahun sudah bisa. Ini yang di sini. Dan yang di Muara Baru yang sedang dibangun juga 8 blok. Kira-kira selesai juga bulan Juni, bulan Juli. Tahun ini selesai. Ini yang mau kita cek terus, jangan sampai nanti lepas dari jadwal yang sudah kita tentukan. Itu untuk berapa? Satu blok ini yang tinggi. Ada 800 AK yang bisa masuk. Yang nanti di sana, yang di Muara Baru dekat Pluit juga kira-kira 800 AK. Kira-kira bulan Juni, Juli bisa masuk. Ya, 2014. Itu yang bulan Juni, Juli. Nanti akhir tahun ada lagi yang jadi masuk lagi. Oh, ini Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah, kemana ini? Ini. Mana? Ini.
Mau susah tumbuh berapa bulan ini loh anak? Thank you.
sekolah lagi. Ah, ibunya yang minta. Thank you.
Ya, enggak bisa. Jangan aja yang poton aja saya kira. Ya. Itu aja Pak. Kasih Pak. Ini kan dulu slum area rumah kumuh, kemudian sudah menjadi taman dan taman ini menjadi ruang publik, menjadi ruang interaksi masyarakat untuk duduk-duduk, untuk rekreasi. Kalau pagi untuk olahraga, hari Minggu untuk olahraga, kadang juga ada tari kesenian di sini. Saya kira ini ruang publiknya masyarakat, menjadi miliknya masyarakat. Dan nanti melingkar semuanya akan seperti ini, semuanya. Jadi Bapak senang lihat itu sudah? Ya, ini untuk contoh lah. Saya kira bukan saya senang, masyarakat saya kira senang lihat perubahan ini. Perkembangannya dari yang lalu? Ya terus bergerak. Taman ini terus bergerak dari sana, terus bergerak diperbaiki, jembatan ini sudah rampung. Nanti bergerak juga ke sana yang dulu taman apa itu? Kamera. Taman burungnya ke sana, terus. Asal nanti rusunnya tadi dan? Selesai bulan Juni, Juli rusun selesai, berarti ada lagi yang dipindah ke rusun, kemudian jadi taman lagi, menjadi ruang-ruang publik. Saya kira Jakarta butuh ruang terbuka hijau, yang kedua butuh ruang-ruang interaksi masyarakat, ruang publik untuk masyarakat, dan yang ketiga juga butuh tempat-tempat untuk olahraga bagi masyarakat. Bang, ya tadi sudah perintah untuk dikirim lagi. Terus, karena kan ini sebagian ada yang dikirim ke Sunter, tambah banyak. Tanpa itu, tanpa dipelihara setiap bulan, setiap minggu, setiap hari sulit kita
sama di kita aja, minta-minta. Oh ya, ntar mau dibawa sama ibu, harus kita yang dibawa sama iya. Thank you.
waktu lalu ada duit ada proses kita sebut dari sana ke sini emang itu pompanya dari sana pak. Ayo kok. Insya Allah, kita ngebut insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Banyak orang.